Oke teman-teman, apa kabar semua? Selamat datang di channel Burung Biru. Kali ini saya bakal nge-review mobil yang sudah laku ya. Alhamdulillah nih, kemarin kan video kita yang ready stock, tapi mobil baru datang ke Pool Kalibata langsung dibayarin sama Mas Elsa yang ada di Padang. Nah, jadi mobil ini tahun 2015, Mobilio, harganya cukup 100 juta aja pas ya. Itu standar belum upgrade. Itu dibeli sama Mas Elsa dari Padang dan rencananya hari Jumat besok bakal dibawa langsung ke Padang, oke? Apa aja mobilnya, seperti apa bentuknya, yuk kita tonton sampai habis. Dari depan dulu ya, Mobilio tahun 2015 tidak ada perbedaan sampai dengan Mobilio tahun 2017. 14 sampai 17 modelnya sama luarnya. Ya. Tipe S ini memang tidak ada fog lampnya, sama seperti tipe S pada umumnya, tidak ada fog lampnya. Cuma teman-teman kalau mau upgrade bisa nambah. Untuk pelek juga masih seperti ini original tipe S. Talang air kita pakai juga ya. Ini talang air, kaca film, upgrade-nya. Terus juga untuk dudukan plat udah kita kasih juga, jadi lumayan rapi. Nah, ini dia nih Mobilio kalau dari belakang. Warna hitam ini beneran hitamnya mengkilap banget ya. Saya puas banget sama hasil polestin kita. Terima kasih banyak buat tim Kalibata. Dan ini dia daleman Mobilionya nih, seperti ini. Nah, ini dari belakang dulu kita intip ya. Jadi di belakang ini, di dalam ini sudah ada yang namanya karpet dasar nih. Ini tambahan upgrade dari ownernya, minta ditambahin karpet dasar ya. Untuk dalemannya seperti ini, dalemannya seperti ini, sama dengan Mobilio pada umumnya, tidak ada perbedaan. Sudah ada electric spion dan juga power window. Nah, untuk kilometernya ini sudah diminta dikecilin ya, karena ownernya minta. Dan untuk rata-rata kilometer sama dengan Vios di angka 300 ribuan ke atas. Kaca film sudah kepasang ya, TV kamera mundur sudah kepasang, dan juga kita kasih wiper baru. Lumayan lah ya, karena musim hujan nih, mudah-mudahan nanti mobilnya selamat sampai tujuan. Untuk kilometer dibikin 120 ribu. Nah, untuk AC-nya nih, memang single blower, tapi saya jamin ya, dengan kaca film yang premium nanti teman-teman upgrade, itu sudah bisa mengurangi panas yang sangat signifikan. Nah, tapi untuk AC-nya sendiri itu sangat memadai sampai baris ketiga ya. Karena kemarin kita udah ngetes sampai baris ketiga, teman kita di belakang dan isinya 6 orang, itu sangat memadai dengan catatan speednya di kecepatan 2 gitu. Nah, ini dia nih, pokoknya keren banget ya Mobilio Honda. Masih bisa buat gaya, tinggal ganti pelek lah minimal sama fog lamp. Nah, untuk paket upgrade-nya ini kemarin habis di angka 2 juta ya, kaca film sama talang air serta karpet dasar. Itu habis di 2 juta rupiah. Oke teman-teman, makasih banyak sudah nonton sampai akhir video ya. Buat teman-teman yang mau mesen Mobilio ini ya, kalau unitnya ada, nggak perlu nunggu. Tapi kalau unitnya belum ready, harus nunggu untuk proses pengecatan. Harganya cukup di 100 juta pas aja, dapat Honda Mobilio tipe S 2015 ya. Yang mau 16 juga bisa, di angka 107,5 juta. Dan harga ini net, dan net ini se-Bluebird Indonesia. Jadi harganya sama aja, tapi di Burung Biru insya Allah puas karena catnya polesnya rapi ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di next video.